Tengok pada tajuk muka surat 214, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa berkaitan setelah cerita ni, setelah Dajjal dah tamat dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah tu Yahudi diperangi dah. Yahudi dah kena perang, dah kena bunuh juga. Antara Dajjal dah terbunuh, Yahudi diperangi, diperang di Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ali wa sahbihi wa man nasarahu wa tabaa wa la ma ba'. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha' mardatillah وقربه وثوابه مغفرة ورضوان وحسن خاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله شكرا على الله سبحانه وتعالى. Kita teruskan pengajian-pengajian kuliah-kuliah seperti yang disusunkan, sangat hebat, Masya Allah. Alhamdulillah, semangat daripada Ramadan masih kita teruskan di bulan Syawal ni, dengan teruskan amal soleh kita. Dan itulah tanda istiqamah seseorang dalam amal soleh. Istiqamah satu amalan yang sangat istimewa, kerana orang yang istiqamah dia sebenarnya telah ada karamah, kemuliaan yang Allah bagi. Kemuliaan, kita sebut keramat para wali, itu kemuliaan yang hebat lagi lah para wali. Tapi Nabi sebut semulia-mulia karamat adalah istiqamah. Semulia-mulia keramat tu, kemuliaan yang Allah bagi pada orang soleh adalah dia dapat istiqamah. Oh, ini yang susah sebenarnya nak istiqamah. Tapi orang yang dapat istiqamah, Masya Allah, dia dah diberi satu cabang kemuliaan. Dan istiqamah juga, orang istiqamah akan terus dicatat pahala walaupun dia tak dapat lakukan kerana ada kemudaran. Contoh sakit, tak dapat buat, tak dapat datang, tak dapat nak laksanakan, tapi Allah tetap catat macam dia buat. Itu untung orang istiqamah. Kalau tak istiqamah, tak buat, tak ada. Orang istiqamah tak buat, Allah bagi pahala juga. Kan? Dan gandaan pahala orang istiqamah tak sama dengan orang yang buat tanpa istiqamah. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian daripada kitab Kiamat Hampir Tiba, karangan guru kita almarhum Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, dan Allah tinggikan darajat beliau di syurga Firdaus Al-A'la bersama para nabi siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok pada tajuk muka surat 214, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa berkaitan setelah cerita ni, setelah Dajjal dah tamat dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dan setelah tu Yahudi diperangi dah. Yahudi dah kena perang, dah kena bunuh juga. Antara Dajjal dah terbunuh, Yahudi diperangi, diperang di Palestin. Dan ketika itulah, setelah selesai peperangan, datanglah bangsa Ya'juj Ma'juj ni. Ketika itu Yahudi dah tak ada lah di kawasan Palestin tu. Dan orang Kristian sekitar tu pun dah mati, seperti kita sebut turun Nabi Isa tu kan. Jadi aroma Nabi Isa tersebut menyebabkan orang Kristian terbunuh, mati semua. Hidu je mati. Orang Islam dapat hidu aroma Nabi Isa, mereka rasa wangi, tak ada apa-apa. Tapi orang Kristian akan mati. Dia punya salib akan retak, roboh, patah semua. Khinzir. Itu antara keistimewaan Nabi Isa AS, akan turun di akhir zaman nanti. Setelah okay, kisah Ya'juj Ma'juj, adakah Ya'juj Ma'juj ni alien daripada luar dunia bumi ni, bangsa yang bukan manusia? Tidak.
dia adalah bangsa manusia, bukan satu orang, bukan dua orang, satu bangsa. Dua bangsa lah, Ya'jud dan Ma'jud. Daripada keturunan manusia, dia keturunan manusia juga, tapi aneh sikit dia punya fizikal dia. Jika dia tak nampak normal macam orang normal kita ni. Sifat fizikal dia tu. Dan memang perangai dia orang pun ganas. Dia sangat ganas, akan disebut dalam sifat-sifat dia nanti. Kita tengok muka surat 214. Keluarnya bangsa Ya'jud dan Ma'jud. Baru sahaja Nabi Isa AS setelah selesai daripada membunuh Dajjal, membinasakan orang Yahudi, mematahkan salib, membunuh khinzir dan sebagainya. Dan baru saja beliau mulai beramah tamah dengan tenteranya. Seolah macam baru rehat lah, baru rehat sekejap. Dah selesai semua. Kan? Beliau mulai beramah tamah dengan tentera-tenteranya yang berasal daripada tentera Imam Mahdi. Yang telah lama berjuang dan menderita dalam kepungan Dajjal. Dan ketika itu beliau sedang bercerita-cerita tentang besarnya ganjaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar dan berjihad di jalannya. Maka datanglah wahyu daripada Allah. Id awha Allahu ila Isa alaihi salam, qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu. Kita sebut dulu, wahyu bukanlah bererti Nabi Isa ni jadi nabi baru, dapat wahyu juga. Jadi bila sebut wahyu ni ada dua makna. Satu, wahyu yang khas pada nabi dan rasul ketika mereka jadi nabi dan rasul. Yang kedua, wahyu yang membawa makna ilham, bisikan daripada malaikat. Itu sebahagian pandangan ulama pada nabi. Kata Nabi Isa ni bukan wahyu yang nabi baru, rasul baru, tidak. Sebab nabi baru, rasul baru dah tak ada, tamatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian ulama mengatakan ilham. Ada yang mengatakan wahyu juga, tapi bukan wahyu kenabian baru, nama wahyu juga untuk Nabi Isa, kerana dia juga seolah mantan nabi dan rasul. Tetap dapat Jibril berhubung dengan dia juga. Itu khilaf di kalangan pandangan ulama, apa makna wahyu di situ. Tapi pastinya bukan wahyu turunnya kitab baru, bukannya berita kenabian ataupun kerasulan. Tak. Itu takkan berlaku lagi dah. Seperti orang mukmin juga akan dapat wahyu daripada Allah dalam erti kata ilham. Ya, ilham. Semua kita bila ilham yang baik, itu adalah bisikan daripada malaikat. Wahyu lah tu, yang kita guna bahasa wahyu. Dari sudut bahasa, tapi bukan wahyu kenabian, bukan wahyu kerasulan. Tapi itu adalah ilham kepada orang mukmin, orang yang baik. Id awhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Wahai Isa, sungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas. Yang tidak ada siapa yang dapat melawan mereka. Oleh itu, segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama-samamu ke arah Bukit Tur. Bukit Tur memang di mana? Iaitu di Semenanjung Sinai. Kalau sekarang ni dalam negara Mesir lah Semenanjung Sinai tu. Kalau mana tahu ada orang rezeki lawatan ke Mesir, selalunya orang akan bawa lah salah satu destinasinya Semenanjung Sinai, Jabal Tur, Bukit Tur, ataupun lain nama disebut Jabal Musa. Orang Kristian sebut Saint Catherine, Jabal Saint Catherine. Sebab bawahnya tu ada gereja. Dalam gereja tu dikatakan gaib-gaib kami yang bawa pergi tu, dia ceritalah dalam tu kisah pokok Nabi Musa yang bercahaya waktu malam. Kisah Nabi Musa mai daripada balik daripada Jordan setelah dia kahwin. Dia nak balik ke Mesir, Allah suruh balik ke Mesir dakwah Fir'aun. Dia singgah malam di Senyum Sinai. Tengah malam gelap dia nak cari api, nampak umbun api, unggun api. Dia pergi cari, pegang, bukan api sebenarnya, pokok tu yang bercahaya. Sehingga diperintahkan dia buka kasut kerana kau duduk di tempat yang tanah suci. Jadi tu panjang cerita dia lah di kawasan tersebut. Jadi dia orang kata pokok tu
kononnya pokok tu masih hidup sampai hari yang kami pergi tu lah. Sampai hari ni mungkin ada lah kan. Tapi kebetulan kami pergi naik turun pagi Ahad, jadi dia tutup gereja tu, tak boleh masuk lah. Dia kata kalau bukan hari Ahad, jadi semua peluang boleh masuk tengok pokok tu. Ha, ada tapi tak ada cahaya dia dah kan, tak ada lah. Dia katalah, tapi kita pun tak pasti adakah pokok tu asli daripada zaman Nabi Musa tu ataupun kemudian ditanam semula ke dan sebagainya. Tapi bukit tersebut bila kita naik ke atas puncaknya memang ada tempat diceritakan, tempat Nabi Musa munajat. Dia buat dalam lubang lebih kurang luas kubur tu, tempat Nabi Musa munajat. Kita masuk semayang dalam tu kan. Dan di sana orang Kristian pun naik, orang Yahudi pun duduk naik tempat tersebut. Dan ada gereja, ada surau. Surau tu makmurlah orang Islam sembahyang subuh sebagainya. Lalu kita naik malam. Kita tak naik siang. Naik siang ni tak sampai atas. Bukan panasnya, dia sejuk. Kita pergi tu time sejuk lah. Salji ada, time saya pergi tu ada lagi baki-baki salji. Bukan masalah sejuk panasnya, tapi gayat. Takut bawah, jadi tak sampai atas, turun balik kita. Ghostan balik. Ha, malam gelap tak nampak, relax, laju relax ya, kan, tak takut. Bila turun, masa turun baru tengok, ya Allah, dah nak turun tak apalah, gayat pun turun juga kan. Jadi itulah alhamdulillah rezeki dapat naik ke tempat tersebut. Dan dikatakan Jabal Tur tu lah jadi tempat selamat untuk Nabi Isa AS. Dan tempat tu sejarahnya setelah Nabi Musa munajat, lepas itu Nabi Muhammad SAW pun ziarah di situ ketika laluan Isra' sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Singgah tempat Nabi Musa munajat di situ. Nanti akan datang Nabi Isa pula ke situ. Ini semua tiga Nabi, tiga Rasul di tempat tersebut. Bertuahlah siapa ada, ya, kalau ada peluang pergi, untung. Jadi itulah Jabal Tur. Allah perintah supaya Nabi Isa bawa ke Jabal Tur. Masya Allah. Atas perintah Allah ini, cuma masa kami pergi ke Baitul Maqdis jadi guide tu dia cerita dua versi Kristian dan orang Islam punya. Dia kata orang Kristian tak menganggap di situlah Jabal Tur Nabi Isa ni. Jabal Tur dia kata di utara Palestin. Ada satu jabal, dia kata Jabal Tur di situ. Atas perintah Allah Ta'ala ini, Nabi Isa AS segera mengumpulkan kaum muslimin di belakang Bukit Tur. Seperti yang diperintahkan Allah SWT, mereka menjadikan Bukit Tur sebagai pelindung atau perisai daripada kejahatan Ya'jud dan Ma'jud ini. Jadi agak jauh sebenarnya daripada Palestin kalau nak sampai ke Jabal Tur tu. Anggaran kita mungkin 200-300 kilometer juga sampai jauh kan. Sebab dia orang dalam Palestin di Jerusalem ataupun Al-Quds, tanah suci tu, di kawasan Palestin nak pergi ke, memang dalam semuanya dalam kira dalam semenanjung Sinai, cuma jauh juga ratusan kilometer. Dua makhluk ini adalah nama yang bagi satu bangsa manusia, bukan satu orang dua orang, satu bangsa, satu kumpulan manusia lah. Jadi kita bangsa Melayu, bangsa banyak. Mereka berasal dari keturunan Nabi Adam AS, maksudnya manusia, dan daripada keturunan Yafith dan bin Nuh AS. Apa yang telah disebutkan tentang sifat dan perwatakan mereka yang menggambarkan mereka seakan-akan bukan manusia hanyalah berita Israiliyat. Yang cerita-cerita mungkin kita dengar dia ni macam makhluk lain ke, binatang ke, alien ke, benda itu semua tak betul. Dia adalah manusia. Najjal pun manusia, bukan makhluk yang asing dan sebagainya. Walaupun kita tidak dapat mengetahui daripada dengan pasti di manakah tempat mereka itu sekarang, namun kita tetap percaya bahawa mereka itu ada dan peristiwa mereka akan keluar dari tembok tembaga yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, seperti dalam kisah ayat surah Kahfi. Zulkarnain punya jelajah tu, satu tempatnya adalah kawasan ni. Adalah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan diceritakan dalam beberapa buah hadis Rasulullah SAW. Jadi banyak benda yang kita tak tahu tapi kena beriman. Tak nampak lah, maksud tak tahu tu kita tak nampak bukti. Tak boleh nak bukti tempat, tak ada kesan nak cerita yang sebenar tempat di mana, macam mana. Tapi kita yakin daripada maklumat Quran tu orang beriman. Ada pun orang tak beriman, dia dengar, dia nak tahu bukti lu.
Nak cari tu. Oh, tak ada pun bukti, tak ada pun tempatnya. Macam tak orang nak percaya. 50-50 pun dah rosak imannya. Sebab benda ni disabitkan dalam Quran. Kalau dia tak percaya wujudnya Ya'juj Ma'juj, berarti dia tak percaya pada ayat Quran. Allah sebut dalam Quran, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sungguh Ya'juj Ma'juj ni perosak di muka bumi yang paling dahsyat. Kan? Begitu juga Dajjal, kalau tak beriman kewujudan Dajjal, tak percayalah, mana ada Dajjal, bohong je. Kalau tak percaya, rosak iman dia. Sebab itu berita daripada hadis Nabi SAW sahih, berita yang tak boleh nak tolak lagi dah, tak boleh nak ragu-ragu. Dua benda ni. Cuma sifatnya macam mana, macam mana, tempat di mana, itu tak tahu. Tak payah pun kita nak cari, nak pergi tahu di di Ukraine ke, di negara mana ke, Mongolia, tak payah nak pergi cari. Kan? Cuma kita hanya yakin benda tu ada, dan kita cari jalan nak selamat daripada penjenayah-penjenayah ni. Ya, itu je. Seperti juga sihir, kan? Sihir kita yakin ada sihir, tapi tak payah nak belajar, tak payah nak cari-cari dia. Cuma kita cari benteng nak selamat daripada tu je. Walaupun sulit akal kita untuk menerimanya, tetapi ia adalah benar kerana telah disebut dalam Al-Quran dengan jelas. Jadi, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar dari tempat tahanan mereka, kurungan mereka. Setelah mereka berjaya menembusi dinding tembaga yang telah dibina oleh Raja Dzulqarnain sebagai penghalang mereka untuk keluar, bangsa ini akan keluar dan membuat kerosakan di atas muka bumi seperti disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW, wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fayamurru awailuhum ala buhayratin tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu Allah Ta'ala melepaskan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kelihatan turun dari setiap tempat yang tinggi. Maksudnya laju. Memang daripada tempat tinggi, dia turun tu dengan laju dan dia bergerak dengan cepat, pantas. Daripada tempat dia turun, dia menuju ke satu tempat, Palestin. Tu dia punya destinasi dia. Location dia nak pergi. Jadi laluan antara tu semua lumat. Hancur, kalau pokok hancur, manusia mati hancur, binatang mati hancur, semuanya. Rosak habis semua. Dia berkumpulan gitu. Dia tapi bukanlah satu, maksudnya ramai dia orang. Jadi ada yang sampai ke depan, ada yang kemudian sikit. Nah, semuanya menuju ke situ. Semuanya menuju satu destination. Satu location dia. Menuju ke mana? Ke Palestin. Jadi adalah orang, tak tahulah, saya dengar-dengar penceramah kata Ya'juj Ma'juj dah keluar dah. Ni generasi dia kata orang Mongolia lah, orang tu lah keturunan Ya'juj Ma'juj. Tak betul lah tu. Ni hadis sebut jelas, dia baru keluar dan terus menuju ke situ. Maksudnya sebelum tu tak keluar lagi, sekarang belum keluar. Benda dah ada dah daripada zaman Dzulqarnain. Dzulqarnain ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, mungkin ribuan tahun sebelumnya. Khilaf ulama sama ada Dzulqarnain tu setelah Nabi Isa ataupun sebelum Nabi Isa, tapi kebanyakan ceritanya kata selepas Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya dah ada bangsa tu. Jadi bila dikurung, mereka jadi lebih, bila keluar orang dah terkurung lama, lebih ganas lah, lebih jahatnya. Maka kumpulan yang pertama di kalangan mereka, jadi semua pergi, ada yang sampai awal sampai kemudian. Kumpulan pertama di kalangan mereka akan melalui Danau Tabariyah yang ada di utara Palestin. Tasik Tabariyah. Jadi kalau orang yang pernah pergi, mungkin pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, dia akan pergi ke Tabariyah, lebih kurang 150 km, hampir 200 lah ke atas. Nak sampai ke kawasan tersebut. Kawasan tersebut ni boleh kata habis semua Israel ambil dah. Dulu Palestin lah, sekarang ni rumah-rumah Israel semua. Cuma masih ada sikit-sikit lagi saki-baki orang Palestin yang tak berani nak menonjol ke apa ni, melawan ni. Jadi dia aman lagi lah duduk tu, kan. Jadi bila tersampai di Tasik Tabariyah, ada satu dengan dekat dengan Tasik Tabariyah tu lah orang Kristian menganggap ada satu gunung, Gunung Tur tadi ni, Gunung Selamat tadi. Sebab tu dia kata Nabi Isa ni pergi apa ni, Ya'juj Ma'juj pergi situ sebab nak kejar Nabi Isa. Nabi Isa lari ke Gunung Tur. Kan, tak jauh dari situ. Jadi Tasik Tabariyah ni, dia sumber air dia masuk ke tasik daripada Sungai Jordan.
Nama sungai itu Sungai Jordan. Masuk ke dalam tasik. Masa kami pergi tu, dia orang cerita Sungai Jordan pun dah kering-kering dah tak. Seolah sumber masuk tak ada. Tunggu hujan je nak penuhkan tasik tu. Keluar tasik tu air bersih, air yang digunakan untuk air bersih orang Israel. Dia orang proses buat minuman dan sebagainya. Jadi guna keluar, tapi masuknya tak ada. Masuk semakin surut. Masa kita pergi pun dah nampak beza. Dia orang tunjuklah takah lama sana, yang baru sampai sini dah. Kan? Jadi itu yang disebut dalam hadis, tasik itu akan kering sebagai tanda muncul Dajjal. Di masa masa Ya'juj Ma'juj datang ni, memang dah kering. Keringnya bukan kering sampai tanah. Maksudnya kering dah sampai ke bawah lah. Kira air itu tak boleh nak guna, jadi lopak-lopak-lopak gitu je. Tapi masih ada saki-baki sikit, nanti Ya'juj Ma'juj datang, apa dia buat? Lalu mereka meminum seluruh air yang saki-baki yang ada dalam danau tersebut. Luas bukan, ni nampak macam laut punya luas. Sekarang ni lah. Kan? Sehinggalah bila kumpulan berikutnya datang, kumpulan Ya'juj Ma'juj juga yang belakangnya, mereka datang berkata, sungguhnya sebelum ini di sini ada air banyak. Maksudnya kumpulan pertama dah minum banyak habis, yang datang kedua tak ada dah. Sama-sama dia pun berbunuh-bunuh, Ya'juj Ma'juj ni sama-sama dia pun membunuh-membunuh. Ganas dia orang. Sebab tu Allah perintah jangan lawan dia orang. Allah tak suruh Nabi Isa tentera. Patut tentera ni tentera yang paling kuat ketika tu, tentera Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Kan? Seluruh dunia tak boleh mampu kalahkan. Patut lawan je lah. Allah tak jari. Allah tak izin kan. Jangan lawan. Kamu selamatkan diri je. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa bangsa ini sangat banyak. Membuat kerosakan, banyak membuat kerosakan. Dan mereka adalah satu bangsa yang sangat kuat makan minum. Dan mereka bengis sesama sendiri dan tidak menghiraukan nasib kawan-kawan mereka. Apakan lagi untuk berkasih sayang terhadap bangsa lain. Sama-sama dia pun bunuh-bunuh. Takkan orang nak buat baik. Tak ada orang yang dapat selamat daripada keganasan mereka kecuali mereka yang berada berdekatan benteng-benteng pertahanan. Atau seumpamanya, kalau duduk jauh pada dia orang tu selamat. Duduk kat laluan dia orang memang akan musnah habis semua. Mereka berjalan dengan rasa angkuh dan kejam sehingga telah banyak negeri-negeri yang telah mereka rosakkan. Lantas mereka berkata, telah banyak warga bumi yang telah kita binasakan, mari kita bunuh pula warga yang ada di langit. Dia kata macam tak ada orang dah, habis semua, kita kuasai seluruh dunia, mari kita perintah langit pula. Macam mana dia buat? Itu kebodohan dia orang. Allah cerita ni nak tunjuk bodohnya dia orang ni. Lalu salah seorang di antara mereka mengarahkan mata lembing. Ada yang baling lembing ni atas, ada yang anak panah dan sebagainya. Dan melemparkan ke atas dengan sekuatnya. Apabila lembing itu jatuh ke bumi, maka kelihatan mata lembing itu berlumuran darah. Kena burung je binatang atas tu je. Mereka menyangka mereka benar-benar telah membunuh penghuni langit. Takaburnya, sombongnya. Tetapi apa yang berlaku hanyalah satu ujian Allah terhadap mereka. Jadi nak tunjuk mereka confident, yakin kita kuat. Sampai nak cari juga Nabi Isa kat mana, pergi ke Jabal Tur. Kan? Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa ketika bangsa Ya'juj Ma'juj membuat kerosakan ini, Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya sedang berada di belakang Gunung Tur. Mereka menjadikan gunung ini sebagai pelindung atau benteng mereka daripada bahaya bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi masa kami naik tu, laluan naik tu dia mendatar sikit. Laluan naik mendatar sikit sampai unta boleh naiklah separuh jalan. Laluan turun dia menjunam. Jadi bila kaitkan dengan kisah ni, mungkin Nabi Isa ni berlindung di sekawasan yang turun menjunam tu. Kan? Sehingga kawasan tu memang payah nak datang daripada bawah. Gunung, gangguan dengan gunung-gunung dan sebagainya. Tapi akhirnya dikatakan Allah perintah suruh naik lagi. Bila ada Ya'juj Ma'juj dah sampai ke bawah, Allah suruh naik sampai puncak, berlindung di atas, kawasan atas. Mereka terkepung dalam kawasan agak sempit sehingga hampir kehabisan bekalan makanan. Disebutkanlah hadis Rasulullah, hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikum al-yawm. Sehingga kepala sapi, maksudnya lembu, kepala dia saja yang dimiliki oleh seorang ketika tu dah habis semua. Lembu dah sembelih makan, tinggal kepala aja. Itu lebih berharga, lebih bernilai daripada 100 dinar.
Satu dinar berapa gram? 4.25 gram emas. Satu dinar. Kan dah berapa 1000 lebih lah sekarang ni. Kan? Satu dinar. Kalau 100 dinar, 100,000 lebih-lebih-lebih. Kan? Tu sanggup orang nak beli. Sebab dah tak ada makanan, itu je yang baki, kepala aje yang ada. Ha, kita kot kepala memang tak nak kan. Tolak-tolak tak nak ambil. 100 dinar yang dimiliki oleh kamu para sahabat Nabi SAW pada hari ini. Maksudnya mahal lah, dengan harga yang mahal. Memang susah. Tengok Allah, setiap Allah beri kemenangan mesti melalui masa yang getir dulu. Susah dulu. Inna ma'al usri yusran. Dua kali Allah tak sebut. Nak dapat yang yusran tu kena usran dulu, musri dulu. Susah dulu. Baru Allah buka lapang kemenangan. Tapi ada syarat dia, dengan kesabaran, dengan amal ibadah. Begitu juga Nabi dalam semua perang. Apa yang Nabi rasa selesa? Tak ada. Tak ada perang yang Nabi rasa selesa. Oh, kita boleh menang, confident. Tak ada. Semuanya rasa sempit. Allah, musuh datang banyak. Tak ada peluang nak menang. Semua sahabat-sahabat rasa takut. Dalam perang Badar, lebih lagi lah. Kan? 300 lawan 1000. Musuh lengkap senjata. Tempat strategik, makanan lengkap. Kadang-kadang Allah bagi bantuan. Hunain, dalam perang Hunain, walaupun tentera Islam 12,000, musuh 2,000 je. Itu terbalik. Itu satu-satunya tentera Islam lebih besar, lebih buat ramai. Waktu tu sahabat kata, ah, kita ramai, kita menang. Jangan risau, mesti menang ni sebab ramai. Allah bagi kalah. Pasal letak pada bilangan, tak letak pada Allah. Oh, kita boleh menang, jangan takut. Allah bagi kalah. Tapi akhirnya mereka beristighfar, minta taubat pada Allah Taala. Allah bagi kemenangan semula. Dan perang Hunain. Ada perang mana? Ahzab, musuh 10,000, tentera Islam 3,000. Macam tu juga. Kan? Susah, payah. Kena kepung 40 hari, tak ada makanan, tak ada minuman. Sampai mulut sahabat berdarah dan luka. Pasal apa? Ambil rumput kasar tu makan. Ada hirih mulut ni. Kan? Dalam perang Dhatul Riqaq lagi dahsyat. Dhatul Riqaq. Dhatul Riqaq ni sahabat pergi jauh ke ke arah Najat. Ke arah Najat, tak sampai Najat lah separuh perjalanan tersebut. Dengan unta kuda yang sedikit. Dia ramai yang jalan kaki. Ramai jalan kaki, dah kasut putus-putus semua dah jalan kaki tengah pasir. Pasir dia orang bukan pasir saja, pasir batu tajam. Kawasan-kawasan tu. Jadi bila kasut dah putus, nak jalan juga, ambil baju, ni kain syal ni, dia orang ikat kaki buat kasut. Balut kaki. Buat kasut. Dah kasut tak ada. Berdarah, namanya Dhatul Riqaq. Riqaq ni kain buruk ni. Kan? Diikat kaki tersebut. Macam-macam getir-getir Allah bagi kemenangan. Pasal bergantung sungguh pada Allah. Kan? Kita dalam hidup macam tu, ada ketika tak ada dah, tak ada kawan, tak boleh tolong, yang ni tak boleh bantu. Ya Allah, minta seorang, harap satu tu je, saluran satu tu je, Allah bagi kemenangan. Kalau kita masih ada harapan, tak ada apa yang lain, minta ya Allah, tapi apa, member boleh tolong. Kita berdoa macam mana? Lebih kurangnya, ya Allah bantulah aku, ya Allah bantulah aku. Itu je lah. Kan, lebih kurangnya doa-doa kita. Tak bersungguh, tak minta pada Allah Ta'ala, maka kemenangan pun taklah daripada Allah langsung. Jadi begitulah Nabi Isa ni, walaupun kekuatan hebat, tapi perintah Allah diutamakan. Apapun, utamakan perintah Allah Ta'ala. Walaupun nak ikut kekuatan, memang kuat sungguh lah tentera Nabi Isa ni. Boleh lawan Yahudi, boleh lawan Ya'juj, Dajjal dan sebagainya. Tapi Allah perintah, jangan. Selamatkan diri, duduk sana. Maka mereka taat perintah Allah Ta'ala. Setelah mana tadi? Tak mana ni? Tangan duk tanda sana ni, tapi bila cakap naik doa, cari balik tak jumpa lah. Tang mana tadi? Dalam keadaan terdesak. Kan? Dia orang pun tak tengok lah. Satu dinar tadi. Penggal ketiga ni. Kedua, dalam keadaan terdesak ini. Kita ambil situ lah. Ini menunjukkan, okay, cerita satu dinar tadi kan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa berada dalam keadaan kekurangan bekalan makanan. Sempit makanan, tak cukup, kelaparan. Sehingga kepala sapi, apakah lagi daging sapi yang biasanya murah saja di tempat ini, tiba-tiba jadi melambung harganya. Ujian Allah Ta'ala kepada kaum muslimin rupanya masih belum habis lagi. Selesai satu, datang pula yang lain.
Ini adalah kali yang kedua mereka terkepung setelah pertama di Baitul Maqdis. Lepas itu di Tur Sinai pula. Satu kisah cerita seorang sahabat, Sayyidina Jabir cerita kisah Nabi hantar satu rombongan lebih kurang 300 orang untuk nak kejar rombongan Quraisy. Jadi misi tersebut ikutnya dalam sehari je baliklah. Selesai lah. Tapi jadi delay berapa hari, ramai lama. Tapi Nabi bagi bekalan, ambil kurma tu macam satu uncang untuk satu hari je lah. Jadi bila pergi, misi tersebut diketuai oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi itu sebagai ketua misi. Bila sampai tempat, mereka tak jumpa musuh tu, nak kena cari lagi. Sehingga dah jadi banyak hari. Bila banyak hari, Abu Ubaidah bekalkan kurma ni, tak nak bagilah makan banyak-banyak. Bagi sikit, seorang sebiji satu hari. Sebiji satu hari, bila Jabir cerita pada sahabat yang tak pergi, kamu buat macam mana, kenyang ke sebiji satu hari? Terkejut sahabat yang lain. Sebiji, kita bukan puasa pun kurang-kurang 3 biji. Kan? 5 biji tu biasa. Jadi ni sebiji satu hari. Dia kata kami buat macam mana, kami hanya kulumnya. Isap-isap manis, waktu keluar simpan balik, minum air. InsyaAllah, susahnya dia orang. Lepas tu kami sempit sangat dah kelaparan, itu je lah makanan, dapatlah bekal sampai ini. Esok Abu Ubaidah bagi sebiji lagi pula. Sehari sebiji. Sampailah satu ketika kami lalu di pasir, nampak gunung, macam pasir tu menggunung. Pergi dekat, rupanya ikan paus besar. Jadi mulanya saya nak Abu Ubaidah bin Jarrah kata, ini tak boleh makan ni, ni bangkai, tak boleh makan. Lepas tu sahabat yang kata, bolehlah sebab kita darurat, ini jihad jalan Allah dan sebagainya. Akhirnya dia kata okey, halal. Maka dia potong buat makan-makan. Kami duduk kawasan tersebut, dia kata sebulan. Misi tersebut sampai sebulan, sampai gemuk orang kata. Sahabat Abu Ubaidah Jabir kata kami sampai gemuk-gemuk kenyang makan ikan tersebut. Jadi bawa balik, buat keringkan daging tersebut balik Madinah. Habis ceritanya balik Madinah, cerita pada Nabi kisah ikan tadi semua. Nabi hukumkan itu sebagai halal, boleh makan. Jangan Nabi minta ada baki lagi tak ikan, nak tunjuknya benda tu boleh makan, halal. Sehingga Nabi kata ikan ni bangkainya, laut bangkainya halal, apa ni, dan dua jenis bangkai yang dihalalkan dan dua jenis darah yang dihalalkan. Ikan jenis binatang laut lah, tak perlu nak sembelih. Maksud jadi bangkai ni mati boleh makan, tak payah nak sembelih. Yang tu satu lagi benda belalang. Dua jenis darah, benda hati dan empedu. Limpa. Yang dihalalkan, empedu tak makan lah. Limpa. Orang tak pernah masak kan, mana tahu. Tak pernah masak, tak makan. Orang tanya, makan. Jadi sahabat tadi nak sebut je bahawa sempit susah-susah Allah bagi. Sehingga Nabi kata, satu ayat Nabi kata, itu adalah rezeki yang Allah hantar untuk kamu. Sempit sangat, kamu sabar, kamu minta pada Allah, minta pada Allah, Allah hantar rezeki pada kamu. Dalam keadaan yang terdesak ini, maka Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya, dengan penuh rendah hati berdoa mengharap bantuan. Bila sempit-sempit, memang berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah SWT memperkenankan doa mereka. Kalau bukan Allah SWT yang menolong mereka, maka siapa lagi yang diharapkan memberi pertolongan. Jadi dalam berdoa ni kita macam tu. Hanya kalau boleh sebut, tak ada dah saluran lain. Ya Allah, tak ada tempat dah kami nak minta, hanya pada engkau ya Allah. Harapan kita satu tu je. Jangan dalam doa ni tak apalah sambil terbayang, tak lagi orang tu boleh tolong kot, orang ni boleh tolong, tak apa tu ada lagi saluran tu, ni dan sebagainya. Jadi Allah ni maha bersifat cemburu. Innallaha yughar. Allah maha cemburu. Kalau bercampur dalam permintaannya dengan orang lain, maka Allah kata, kau pergi ke orang lain tu lah, aku tak nak bagi. Begitu je lah amalan kita. Bila ada kerana lain-lain, maka Allah kata, pergi minta dengan orang lain tu, aku tak nak bagi. Cemburunya Allah Ta'ala. Pertolongan Allah SWT turun dalam bentuk binatang kecil seperti ulat yang sering ada dalam hidung unta. Ulat ni, ulat bukan bagi makan kepada Nabi Isa, serang Ya'juj Ma'juj. Ulat ni serang Ya'juj Ma'juj. Tentera Allah. Binatang ni sebagai tentera Allah. Ada satu kitab Syekh Said Hawa, dia karang, dia ambil semua daripada Quran ni, kisah-kisah binatang yang jadi tentera Allah. Jundun min junudillah, Jundullah juga dia sebut. Nama kitab, nama buku tu lah bahasa Arabnya, Tentera Allah.
yang bukan manusia. Angin, pokok, batu, macam binatang-binatang macam-macam. Jadi tentera Allah Ta'ala. Ulat ni yang biasa kira kalau ada kat unta uduk ni, dia akan makan dalam, unta tu akan matilah. Binatang kecil ini masuk lubang hidung bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan menyengat mereka masuk mati. Sebagian riwayat kata dia potong orang leher. Ni ulat tu makan orang leher, mati. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, mereka akan mati dengan sebab disengat binatang kecil ini. Mereka mati serentak. Bukan kena wabak tu lama-lama tak. Hari tu juga mati semua. Hari tu je. Tak ada seorang pun yang tinggal hidup. Bangkai mereka bergelimpangan memenuhi jalan, jurang di dan di semua tempat kediaman mereka, tempat mereka berkepung tu. Mereka mati di mana-mana mereka berada, semuanya hari tersebut. Jadi bila Allah perintah, suruh Nabi Isa turun. Turun Nabi Isa, tak boleh nak lalu. Keliling tu semua bangkai dia orang, busuk, kotor, tak boleh nak langkah pun. Kan? Dahsyatnya, ramainya dia orang nak tunjuk. Kalau seorang, senangnya langkah gitu kan, ramai. Setelah kematian bangsa Ya'juj-Ma'juj ini, barulah Nabi Isa AS bersama dengan sahabatnya keluar dari belakang Gunung Tur. Mereka menemui bangkai-bangkai yang berbau busuk di segala tempat sehingga mereka tak dapat berjalan ke mana-mana, tak boleh nak pergi. Melihat kejadian ini, Nabi Isa AS bersama dengan sahabatnya berdoa lagi. Mereka balik pada tempat asal, tak boleh nak pergi lagi lah, tak boleh nak turun lagi. Balik berdoa pada Allah Ta'ala supaya dihilangkan bau busuk bangkai tu. Lalu Allah mengirimkan. Dah makanan tak ada ni, makanan tak ada. Masih sempit waktu tu. Nak turun pergi ikut dapat makanan bawah, tak boleh juga. Jadi Allah buat dua benda untuk kejayaan mereka yang bergantung tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Masya Allah. Ini bagi apa ni, itulah semangat bagi kita lah. Boleh kita juga kuatkan, tingkatkan tawakal masuk diri saya sendiri lah. Kadang kita pandai cerita ke orang, mudah-mudahan ilmu tu meresap untuk diri sendiri juga. Mengirim sejenis burung yang besar seakan leher unta. Burung yang makan bangkai tu, jenis itulah. Ni kepala botak burung tu kan, dia berangkut semua bangkai-bangkai Ya'juj-Ma'juj, dia makan habis semua. Maka burung inilah menyambar bangkai itu dan membawanya ke tempat yang dikehendaki Allah. Bawa pergi tempat lain lah, hilang semua. Tapi kesan tu masih ada, busuk darah apa semua tu masih ada. Nabi Isa tak boleh turun lagi, memang tak boleh nak lalu lagi. Bangkai dah tak ada dah. Setelah itu turun hujan, Allah datang satu benda lagi, iaitu hujan barakah. Ini hujan berkat. Hujan yang sangat lebat seakan-akan mencuci permukaan bumi sehingga hilang segala sisa kotoran yang ada di atas tanah tadi. Barulah bersih. Dan hujan tu dua peranan dia. Satu bersih kan, yang kedua memberkati bumi. Selepas itu bumi kelihatan berkilat bersih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada bumi, keluarkanlah buah-buahanmu dan kembalilah segala keberkatanmu. Makanan mewah pula. Buah-buahan tumbuh dengan cepat, dengan segera kan? Bukan nak tunggu tahun-tahun baru naik, kurma baru nak naik, tak. Terus kurma mana yang ada, kecil ke besar, semua keluar buah berkat hujan tadi ni. Ada satu kisah Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, seorang ulama besar di Mekah, almarhum lah. Sekarang ni ada anak dia, Habib Ahmad, abang sebut Abu Ya Ahmad. Satu ketika masa dia mengajar di Masjidil Haram, waktu zaman dululah, kira dia boleh lagi mengajar dalam masjid. Akhirnya Wahabi kemudian-kemudian halau dia keluar daripada masjid, tak boleh mengajar lah. Jadi waktu dia boleh mengajar tu, waktu hujan. Ada satu hari tu hujan lebat. Kan ada pancur emas kat Kaabah tu. Jadi orang berebut-rebut nak dapatkan air pancur emas tu, semua minum, ambil minum. Dan jadi orang yang tak pergi ni, antaranya pak-pak Wahabi ni, kata bid'ah lah, haram lah, mana boleh minum-minum air ni, mana ada apa dan sebagainya, air zam-zam lagi bagus. Jadi orang tanya, salah seorangnya tanya pada dia, macam mana ni, ni kata haram, tak boleh nak mandi-mandi macam tu, sapu-sapu muka kan, buat minum lah apa segalanya. Dia kata Allah turun air tersebut, air yang ada dua kali ganda keberkatan, dua kali ganda berkat. Yang pertama berkat air hujan,
ma'an mubarakan dalam ayat Quran. Allah turunkan daripada langit, Allah sebut ma'an mubarakan, air hujan, berkat air hujan. Dan yang keduanya, berkat Kaabah tu, bibakkata mubarakan, di Kaabah Mekah yang berkat. Jadi kena dua kali keberkatan. Masya-Allah. Ha, kita memang lari ya kena hujan ya. Ha, saya menduduk Mekah, hujan ni lari cepat je. Oh, lari cepat. Dia orang lagi menunggu hujan mai. Kan? Okey. Setelah turun hujan lebat tadi, keluar kalau keberkatan semua, maka tumbuhlah segala tanaman dengan suburnya, sehingga dikatakan pada masa itu satu biji buah delima sudah cukup dimakan berpuluh-puluh orang. Kita zla ni seorang dua biji, tiga biji tak cukup. Bukan yang manis betul lah kan, jangan beli yang masam. Ialah kalau saya suka pergi sana, salah satunya jus delima yang diperah, memang depan kita nampak kan. Dia bukan perah sebiji, dua biji, tiga biji nak jadikan satu gelas, tak campur air, dia air itu saja, air delima saja. Dan ni tapi zaman ni berkat, sebiji tu boleh makan puluh-puluh orang. Tu berkat, kenyang semuanya. Jadi yang mengenyangkan dan yang melaparkan Allah Ta'ala. Allah bagi kenyang-kenyang dengan benda yang kecil pun. Dan kulitnya boleh dijadikan alat untuk berteduh daripada panas matahari. Boleh buat topi. Besarlah. Besar. Satu kepala kita ni. Macam tembikai yang besar. Ha. Dan seekor sapi pula sudah cukup untuk makanan satu kampung. Kabilah satu kampung lah. Satu kampung, satu USJ ni dia makan seekor kambing. Lembu. Kita memang boleh lah satu kampung kan, seekor kambing. Tapi kalau makan cara dia orang, mana cukup. Zaman sekarang ni kalau lembu tu satu family, dua family ya, dua bawah rumah, tiga bawah rumah habis ya. Begitu pula halnya susu seekor unta sudah cukup untuk minuman sekumpulan besar daripada manusia. Jadi keberkatan ni dah mula merebak ke seluruh dunia. Bukan tempat tu je. Semua. Dah mula dah. Dulu kita sebut Nabi Isa akan turun, ada riwayat mengatakan 30 tahun, 40 tahun, 37 tahun, ada kata 7 tahun dan sebagainya. Jadi khilaf ulama' mana satu yang betul. Jadi ada Imam Barzanji. Imam Barzanji dia gabungkan semua tu betul dia kata. Paling lama Nabi Isa daripada turun ke muka bumi sampai dia wafat 40 tahun. Itu pandangan dia. Tapi 7 hingga 9 tahun tu waktu kegemilangan daripada turun hujan ni. Daripada turun hujan, zaman kegemilangan. Khilaf-khilaf anak ulama. Jadi zaman kegemilangan ni dalam 7 tahun lebih kurang macam tu. 7 tahun kurang macam tu. Jadi zaman ni yang dikatakan tak ada orang bayar zakat lagi dah. Pasal semua dah kaya, semua dah cukup. Semua tak, saya tak nak zakat, tak nak terima zakat. Semua dah rasa cukup dengan harta masing-masing. Kaya, hidup senang, tak ada siapa nak bergaduh, tak ada siapa nak bertengkar pun, suami isteri pun tak bertengkar. Takkan selisih pandangan, pendapat dan sebagainya. Kita rasa tak bertengkar, tak selisih macam mana nak hidup kan? Nak bagi pandangan, nak buat kenduri apa ni, ni pun dah 21 lah ni, bang isteri ada pandangan 23 kan? Tidak. Mungkin ada pandangan beda tapi bukan dengan cara yang cara pandangan yang berselisihnya. Tapi ala kuliah amannya zaman ni dikatakan nanti disebut sampai kanak-kanak boleh main dengan ular yang paling bisa. Main mulut itu, masuk tangan dalam mulut ni. Ular sawah ke, ular kobra tu, king kobra tu, main mulut itu ya. Dia pun takkan patuk. Aman zaman kegemilangan ni. Berkat keberkatan Allah turun tapi tak lama. Setelah sampailah zaman Nabi Isa wafat. Di antara keistimewaan zaman ini ialah turfa'u syahna wa tabaghud wa tunza'u humma kulli dhati humatin hatta yadkhul al-walid ay tifl saghir yadahu fi al-hayyah. Maka hilanglah segala sifat permusuhan, bergaduh, bertengkar tak ada dah. Tapi masih yang tak Islam, ada yang kafir. Tapi tak ada pergaduhan, perselisihan, benci-benci tak ada di kalangan manusia. Dan hilanglah segala boleh dari keseluruhan binatang yang berbisa. Sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudaratan.
Luka pun tak ada. Anak lelaki, anak kecil boleh bermain dengan singa. Bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan akan menjadi menjadi anjing peliharaan pula. Duduk kawan dengan kambing. Tak boleh nak bayang kita macam mana hidup zaman ni. Itulah keberkatan. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan, keselamatan. Seperti mana dipenuhi suatu bejana dengan air. Maksud seluruh dunia. Penuh macam ni, perumpamaan lah nak sebut penuh macam bekas penuh. Seluruh dunia, semua aman. Bukan takat Mesir tadi sampai ke Madinah je tak? Seluruh dunia. Dah mula. Sejak daripada hujan turun tadi ni. Pendapat akan menjadi satu. Tak ada siapa nak sisih lah. Kan? Nak open house dua satu? Yes, open house dua satu. Tak ada. Nak bagi pandangan yang lain-lain lah. Pendapat akan menjadi satu. Tidak ada persisahan antara umat. Dan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah SWT. Masya Allah. Dan segala peperangan akan berhenti. Dan orang Quraisy kembali memegang pucuk kepimpinan. Maksudnya kepimpinan Imam Mahdi. Maksudnya dengan Nabi Isa lah. Nabi Isa sebagai ketuanya. Maksudnya seluruh dunia akan rujuk pada dia. Akan rujuk pada dia aman. Bila Mahdi ini sebut maksud macam semuanya orang Islam sembah Allah Ta'ala semua. Mungkin kata para tapi ada yang lain mengatakan orang kafir ni masih ada. Sebab selepas zaman ni 7 tahunnya selepas zaman ni orang kafir balik. Orang Islam ada tapi dikuasai oleh orang kafir. Orang kafir bermaharja lillah. Jadi baki dia orang tu masih ada zaman ni, cuma dia orang aman, tak ganggu, tak perang dan sebagainya. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini bahawa mengikut Imam Barzanji besar kemungkinan zaman kemakmuran yang berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa ini ialah zaman kemakmuran yang diharapkan akan berlaku pada masa pemerintahan Imam Mahdi kerana keduanya 40 tahun tadi daripada zaman Imam Mahdi, bukan Nabi Isa saja. Daripada zaman Imam Mahdi sampai Nabi Isa wafat. Lepas itu tak ada dah. Tak ada kemakmuran lagi dah Nabi Isa wafat, habis kacau bila balik. Kembali pada dikuasai oleh orang kafir. Maksiat dosa berdosa. Maka kemakmuran dan keadilan itu kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Waktu zaman Nabi Isa wafat mungkin Imam Mahdi masih ada. Saki baki itu masih ada. Pada zamannya hanya satu sahaja, iaitu 7 tahun berakhir daripada kehidupan Imam Mahdi. Ini khilaf sama ada yang tu bersamaan dengan 7 tahun pertama setelah turun Nabi Isa. Nabi Isa turun 7 tahun. Jadi ini daripada hujan. Hujan turun ni 3 tahun yang pertama Nabi Isa. Kan Nabi Isa turun beberapa hari kisahnya. Turun, turun datang Baitul Maqdis, perang Dajjal. Tak lama lepas itu dia maju datang, lari. Kan duk sembunyi tadi, kisah sembunyi tadi, hujan turun. Jadi daripada turun tu baru beberapa hari, tahun yang sama. Tu tahun pertama Nabi Isa. Kan lepas itu makmur. Tu penghujung pemerintahan Imam Mahdi. Sebab setelah itu bersama sampai Nabi Isa wafat, tak lama Nabi Imam Mahdi pun meninggal dunia. Wafat juga. Berlaku kacau bilau yang saya sebut nanti tadi ya. Pada zamannya hanya satu saja, iaitu 7 tahun terakhir daripada kehidupan Imam Mahdi bersama dengan 7 tahun pertama setelah turunnya Nabi Isa. Yang saya sebut 40 tahun tu bukan daripada Nabi Isa, daripada Imam Mahdi. Artinya Imam Mahdi lebih dahulu daripada Nabi Isa, ya betul. Nabi Salam memimpin umat ini kurang lebih 30 tahun, manakala Nabi Isa akan hidup selepas kematian Imam Mahdi selama kurang lebih 30 tahun. Itu tentang tersebut khilaf, Imam Mahdi mati dulu ataupun Nabi Isa wafat dulu. Jadi itu khilaf. Tapi ikut pandangan Imam Barzanji, dia kata Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa, baru berlaku kacau bilau. Ada lagi pandangan ulama lain mengatakan Nabi Isa dulu, Nabi Isa, tapi Imam Mahdi tak lama wafat pula, baru kacau bilau. Itu ada juga diriwayatkan bahawa Nabi Isa AS akan berkahwin dengan perempuan daripada keturunan kabilah Judham. Satu nama kabilah bangsa Arab. Seperti sabda Rasulullah SAW ketika baginda menerima delegasi yang datang daripada kabilah Judham. Marhaban biqawmin biqawmi Syu'aibin wa ashari Musa. Wala taqumu sa'ah hatta yatazawwaja fikumul masih wa yuladu lahu. Selamat datang kaum Nabi Syu'aib, kaum Judham tu, kaum Nabi Syu'aib
iaitu Nabi Syuaib ni bapa mertua Nabi Musa AS. Kan? Sungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa AS akan berkahwin dengan keturunan kamu, keturunan Juzam. Dan akan lahirlah anak-anak. Nabi Isa akan kahwin dan ada anak generasi Nabi Isa. Masya Allah. Tak diceritalah anak dia lelaki perempuan, hidup sama mana, wallah alam. Tapi akan ada anak Nabi Isa AS. Ini juga tujuan macam tu sebagai penafian kepada orang yang mengatakan dia Tuhan, anak Tuhan, Trinity dan sebagainya. Kan? Dia adalah manusia yang kahwin, dia akan kahwin nanti dan dia akan ada anak. Peristiwa perkahwinan Nabi Isa AS ini berlaku pada tahun yang ke-21 setelah beliau turun ke muka bumi ini. Ini lebih detail dia sebut. Tahun 21 setelah dia turun. Jadi umur beliau setelah perkahwinan ini masih tinggal 19 tahun. Berarti dia 30-an meninggal dunia. Dia turun tu dah 35. Umur dia 35. Umur masa dia diangkat ke langit dulu 35. Walaupun kalau hitung tahunnya memang dah ribu dah. Tapi fizikal dia masih umur 35. Tambah lagi 30 tahun pula boleh wafat. Ini pandangan ni ya. Kita 30 tahun boleh wafat. Jadi kalau ikut pandangan ni yang 30 tahun dia wafat, mungkin Imam Mahdi terlebih dahulu meninggal. Ikut pandangan apa ni, Imam Barzanji tadi. Kerana keseluruhan masa hidup Nabi Isa SAW setelah beliau turun nanti ialah 40 tahun. Kan? Macam mana jadi 40 tahun? Ialah 40 kan? Betul lah 40 tahun. Saya silap kira 40 tahun. Bukan 30 tahun, 40 tahun. 19 jam 21. Umur 21 kahwin. Baki lagi 19 dia wafat. Kan? Jadi 40 tahun dia turun. Jadi ikut pandangan Imam Barzanji ni, dia hidup, dia turun tu 40 tahun. Bukan 40 tahun daripada Nabi, daripada Imam Mahdi. Yang tadi kata 7 tahun saja dia hidup zaman kegemilangan tu, 40 tahun dia dihitung daripada Imam Mahdi. Jadi tentang maklumat tepat 40 tahun jangka panjang tu memang khilaf ulama cukup banyak. Setelah cukup 40 tahun, setelah turunnya Nabi Isa AS, beliau akan meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Dan dimakamkan di dalam makam Nabi SAW bersama dengan dua sahabat, itu Bakar Umar. Jadi kalau ikut susunan tu kan, kalaulah kita gambarkan kepala Nabi, kaki Nabi SAW, kepala Sayyidina Abu Bakar sama dengan pinggang Nabi SAW, kedudukannya. Kepala Sayyidina Umar betul dengan bahu, bawah sikit ke bahu Abu Bakar. Sebab tu bila kita bagi salam orang lelaki kan, salam kepada Rasulullah kat sini, itu kita genjak sikit salam Abu Bakar, genjak sikit salam Umar. Sebab nak bagi betul dengan wajah wajah mereka tu, kita bagi salam bertepat. Sebab tu dia buat lubang, dia tulis, ada tulisan atas tu, ada lubang. Jadi cuma ada orang duk pergi jenguk-jenguk dalam lubang tu, tak payah nak pergi tengok. Jangan, jangan. Tak elok pun. Kita anggap macam Rasulullah masih hidup. Macam mana kita kalau pergi ziarah rumah orang, takkan nak teropong daripada celah dinding? Ada tak ada? Ada tak ada? Tengok kot tingkap dia, nampak ni kurang adab. Kita lalu bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dah jalan kan? Ada orang pergi teropong dalam, memang takkan nampak makam. Dan sebar dalam TikTok, Facebook, semua kata makam Nabi telah dibuka. Bohong. Bohong. Itu bukan makam Nabi SAW. Itu makam entah ke mana, oh mana tak tahulah. Bukan Nabi SAW. Makam Nabi ada tiga lapisan dinding yang orang tak boleh masuk pun. Kalau nak sampai ke kubur Nabi tu, ada tiga lapisan. Sehingga dia akan diroboh nanti, barulah sampai. Dia tak ada pintu, hanya ada bumbung atas. Mungkin mungkin dibuka lah, Allah Alam macam mana. Dia ada tiga lapisan. Takkan kita teropong pun nampak dinding yang ketiga luar tu. Kan? Celah jaring tu kita tengok memang nampak kelambu. Kelambu tu menutup dinding yang ketiga. Ada dua dinding di dalamnya lapisan tu. Jadi jangan kita lebih teropong tengok-tengok celah lubang tu. Orang lelaki lah, orang perempuan memang takkan pergi tempat tu, tempat orang lelaki kan. Orang lelaki dia ada lubang besar sikit, banyak yang sambil lalu tu letak handphone, zoom, zoom masuk dalam. Tak payah, jangan-jangan. Ni nampak tak cantik lah kita pergi rumah orang pun, kita teropong tu orang tangkap kita. Piduk terus celah-celah cermin kan. Tak boleh, kurang adab. Jadi lebih baik kita salam-salam-salam sudah kan? Seperti yang diperintahkan. Dan akan dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau akan, beliau adalah
Orang yang keempat di hujrah asy-syarifah. Hujrah asy-syarifah ni, hujrah tu bilik itulah, bilik makam tu. Sebenarnya tu asalnya rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Pertama Rasulullah SAW, kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketiga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan yang keempatnya insya-Allah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemuka itu setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, kepimpinan dunia Islam akan diteruskan buat sementara waktu oleh seorang khalifah yang bergelar Al-Muq'ad, yang berasal dari Bani Tamim. Apabila Muq'ad meninggal dunia, maka 3 tahun kemudian Al-Quran pun diangkat, berlaku peristiwa yang lain. Peristiwa Quran diangkat, binatang keluar daripada muka bumi, api main daripada Aden, Yaman, macam-macam berlaku. Dan benda tu lagi dekat, lagi kerap, lagi dekat. Tak akan ambil masa jarak yang berpuluh-puluh tahun berlaku tak. Setelah Muq'ad ni, jadi sebab tu saya sebut tadi Nabi Isa wafat, tak lama ada pemerintahan yang lain, tapi tak lama pun setelah dia meninggal, habis akan berlaku balik peristiwa dan sebagainya, sampai Kaabah diroboh, apa lagi, Quran diangkat dan segalanya, akan berlaku peristiwa yang akan dicerita sedikit secara ringkas dalam buku Syekh Fahmi ni. Jadi kita berhenti kat situ lah, insyaAllah anda akan datang sambung. Ada soalan mana? Okey. Ustaz. Peristiwa yang berlaku di Dajjal yang menjelajah seluruh dunia hanya Dajjal. Yajud Majud tak akan pergi ke negara lain kecuali laluan dia aje. Laluan dia keluar gunung tadi sampai ke Palestin dan kawasan Tur Sinai tu saja. Penamat dari situ. Dia tak terlibat, mungkin laluan tu tak kena Malaysia lah kot. Kan? Tak kena Malaysia, mungkin negara lain tak kena. Jadi sebab tu ada lagi saki-baki orang kafir daripada negara yang lain, yang setelah tu mereka lah memakmurkan dunia balik. Sehingga setelah zaman aman ni, berlakulah zaman kehancuran. Dalam kehancuran tu berlakunya maksiat ni, sehingga digambarkan hadis Nabi, seolah zina ni boleh pegang mana-mana perempuan yang teringin kat tepi jalannya, berlaku tepi jalan macam binatang buat binatang. Zaman dan tak lama setelah tu, Allah matikan orang Islam semua serentak, orang mukmin, orang yang beriman, yang sah imannya, yang diterima oleh Allah Ta'ala, mati dalam masa serentak. Seperti mana Ya'jud Ma'jud mati serentak, seluruh dunia, ada penjuru dunia mana pun dia akan mati, hanya sekadar dengan tiupan angin sahaja. Orang beriman hidup, mati. Orang kafir hidup, tak ada apa-apa. Jadi Allah mati, tak lama lepas tu baru berlaku kiamat, hancur dunia ni. Ya. Jadi maksud kita satu bangsa yang bukan lain. Bukan, dia ada mati hidup, mati macam kita lah, lahir generasi itulah, keturunan lah, keturunan. Macam kita keturunan Melayu daripada dulu, hak tua mati, lahir pula yang baru, macam itulah. Hidup lama. Dajjal bangsa yang lama, manusia yang panjang usia dia. Yajib Majib bukan panjang usia, tapi dia macam itulah, generasi. Terkepung lah tu. Di mana? Wallahualam. Terkepung dalam satu kawasan yang dia tak boleh keluar pun daripada kepungan dia tu. Kita pun tak boleh nak bayang lah, kepung dia tu satu gua je ke? Takkan satu gua kan? Mesti kawasan yang besarnya. Sebab tu Zulkarnain dia buat kepungan tu antara dua bukit. Dia buat dinding, tembok dia tu daripada tembaga tu. Zulkafir tu lah. Daripada dua bukit masuk kawasan yang luas, perkampungan yang luas, macam kita mungkin satu negeri lah kot, kan? Ataupun satu kampung besar. Wallahualam. Saya tak tahulah, mungkin ada orang yang jumpa ke Wallahualam. Tapi kalau ikut laluan apa ni, Zulkarnain dia buat, mulanya dia pergi ke barat, Maghrib di Morocco. Lepas tu dia pergi ke timur, sebagian kata ujung benua Korea tu kan, Mongolia dan sebagainya. Lepas tu dia pergi ke pertengahan, antara itulah pertengahannya kan. Wallahualam, tempat yang tepatnya, tempat yang setepatnya kita tak tahu kan.
kan, Allah alam di mana. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Saya ikut agak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma'alamtana wa'alina ma'yafa'ana wa barikana fi. Allah barikana fi hadha liyum, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhi, waj'al hujjatan lana la alayna, waj'al shafi'an lana yawm al-qiyamati ya aziz, ya ghafar, ya arhamar rahimin. Rabbana iftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Arina al-haqqa haqqan warizukuna atiba'a, warina al-batila batilan warizukuna ijtinaabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innakum taqabbal ya karim.